Yo, dengan sebagai lagi bersama gue Tiodrio, kembali Black Cherries Main Gaming ya. Setelah kemarin kita udah ke empty lot ya, untuk mengetahui kebenarannya gitu, kali misalnya ada bukti-bukti gitu yang kita bisa ambil gitu ya, sendirian sih Kazuma Kiryu ya. Dan akhirnya ketemulah si Tachibana-san yang bilang kalau misalnya butuh waktu sehari gitu ya, untuk konteks sama si yang punya empty lot gitu ya guys ya. Jadi kan semakin kita untuk mendapatkan empty lot gitu ya, Tachibana Real Estate maksudnya kan, semakin juga bisa membebaskan Kiryu ya dari jebakannya gitu. Kan dia dijebak nih ya, di setup dia. Dan ternyata Tachibana bilang kalau misalnya yang setup itu bukan Risaku Kuze, terus siapa? Nah itu kan kayaknya belum tahu nih. Jadi kita mesti nunggu dia dulu gitu. Terus akhirnya ketemulah orang-orang, satu orang kaya ya, dia buang uang gitu ya buat jalan, dan dia menawarkan bisnis gede nih. Gua belum tahu apa. Sekarang lanjut aja. Terus kemarin gua udah full Laser King gua. Laser King itu sekarang udah kerja sama gua. Jadi ini off the record ya, off the record tuh gua mainin sendiri ya. Laser King sampai kerja sama gue sekarang udah kalah dia, jadi gue udah pegang full daerah dia gitu ya. Nih tuh, kok belum? Oh, gue kira dimatiin tuh ini ada duitnya, ngapain kagak dong? Waduh, gila, dapat duit langsung berapa tuh? 5724 ya, 19.320 ya. Duit yang gue dapat itu gue pakai buat ini, apa namanya, kayak beli-beli tempat-tempat baru gitu ya guys ya. Jadi duitnya gue putar lagi buat beli properti gitu ya. Ini mah gue nggak tahu nih, udah beli semua apa belum ya, coba gue lihat dulu set gitu ya. Ini kurang lebih punya gue udah segini banyak gitu guys ya, lumayan. Jadi duit yang gue dapat di sini ini 5724 terus 19 juta terus 320 ini, itu gue putar duitnya buat beli properti lagi gitu. Jadi semakin properti banyak kan, semakin kayak apa namanya, cepet buat ini apa, bisnis kita tuh semuanya kita punya gitu. Laser King area ya udah 100%. Dan yang tadi gue bilang gue mempekerjakan dia, mana tuh itu, tapi gue pindahin karena di sini udah 100% gitu. Jadi gue pindahin ke bagian yang sini gitu. Wih, safety-nya kok deh, sedih banget ya ampun. Gue salah taruh security ya. Oh enggak, bener. Nah, oke, ya kurang lebih begitu ya guys ya. Ini udah 24 juta aja, gila. Oke juga. Oh, ini gue lupa invest dong. Ampun. Nah, invest itu dari C, ntar kalian mesti sampai ke S ya guys ya. S itu kayak gini nih, masih lihat tuh, S itu udah maksimal. Jadi ini udah bener-bener profit yang paling mantep lah gitu, paling udah mentok banget gitu kan. Udah lu gak bisa invest lagi tuh, gitu ya. S tuh udah mentok ya, udah maksimal gitu. Jadi dapatnya lu 100% kan nih di sini ya, di 58 juta ini gitu. Karena udah gak bisa apa lagi gitu. Oke, ini si Pachinko, aduh, gue udah tinggal segitu lagi. Udah abis ini invest. Nah, karena harus invest terus supaya ya itu tadi, jadi apa yang kalian dapat tuh makin gede gitu. Makanya invest lah tuh, kan dari 24 juta kan tadi kalian lihat, sekarang udah 25 juta gitu ya. Belum bisa ngambil, sedih. Apa nih, kita dapat telepon dari siapa? Yeah. Arcade. Oh, Electronic King. Wah, nih ini yang apa, gue lupa jelasin ya. Oke, baca dulu aja guys ya. Arcade ngegame dong, aduh males gua. Langsung ke misi utama aja ya. Jadi kalau misalnya kalian makin gede nih, aduh, nggak bisa ambil lagi. Gua mesti loan dia dong.
arcade-nya di mana tadi? Nakamichi ya. Nakamichi Street. Tapi gue diemin dulu. Nah, kalau misalnya kalian ditantang gini, kalian nggak bisa ambil profitnya gitu. Jadi kalian mesti kelarin dulu masalah sama si Electronic King-nya tadi gitu. Kan setiap daerah tadi ada Laser King, Electronic King gitu-gitulah, guys ya. Aduh. Darah gua habis. Habisan, oi. Dengan ada darah lagi. Mana sih Electronic King? Oh, ini. Ini Nakamichi Street. Nah, di sini kita mesti ke situ gitu loh buat kelarin masalah kita sama dia. Tapi sebelum itu saya akan beli sesuatu dulu ya. Saya akan beli sesuatu. Saya mau beli CP. Ah, itu dia. Ntar kita ke sana tuh. Oke, guys. Ini kenapa tuh rame-rame gitu? Nah, saya mau sih ini. Duh. 7 doang. Oh my god. 7 money magnet. Oh, 10, 7. Ya udah deh ini. Oke, 3. Terus gua ke sini. Nah, itu yang pink-pink itu. Bentar. Ini yang bisnis ya. Kita ditungguin bisnis, tapi gua mau kelarin bisnis gua dulu nih di sini. Karena kita ditantang sama si elektronik ini sih. Electronic City lagi, Electronic King ya. Karena daerah dia itu gue tadi udah berapa ya? 58% ya gitu. Jadi kita mesti bikin semua itu 100% ya, guys sih. Gitu. Jadi kalau semakin kalian apa namanya, semakin kalian sebentar, 2, 3. Ini beli 3 deh biar 01. Oke, okay. Jadi kalau semakin kalian apa namanya, kalau makin gede daerah kalian yang makin gede, maksudnya daerah yang kalian miliki gitu, maksudnya bisnisnya gitu, ntar dia tantang kalian gitu, ntar mesti lawan dia gitu, mesti digusurin atau gitu. Laser King juga gitu, kemarin gua off the record sih. Mana lagi gua off the record tuh ngalahin Laser King, kayak Laser Kingnya kerja sama gua gitu, nyerah dia. Gimana sih? Sini kan? Ini kan? Gitu guys ceritanya. Ini dia ya. Ini tempatnya ya. Ah, ini dia. Kita mesti kelarin gini dulu, guys. Oh, wah, kayak mau digebukin kita. Tuh, kan? Bisnisnya, guys ya. Bisnisnya diganggu-ganggu, jadi ya kita ribut. Oke, ribut nih pasti. Tuh kan bener. Tuh, Electronic King like this. Gitu. Jadi kalau jadi makin kalian aduh. Belum apa loh. Satu orang lagi. Gua udah ini sih. Udah jarang update ya, guys. Soalnya lebih ke duitnya gua pakai buat ini. Gua pakai buat apa? Bentar. Gua pakai buat ini apa? Buat muter duit lagi gitu. Nih, ampun, rese banget nih waktu nih. Maiden. Aduh, salah ke dia. Dari itu udah habis tuh, oneng. Ini harus dulu ini tinggal satu lagi, mana tuh sekutu kupet. Nah, takut lu tadi bertiga ya, semangat banget lu. Wah, bertiga ya, berani lu gawa. Oke, nah mesti gitu guys ya. Oh, belum kelar, gua kira udah kelar. Ngatanya ada lagi. Jadi Electronic King nih ini. Apa ngasain bagian-bagian elektronik gitu, game nih, kayak gini. Aduh, main game-game gini males banget. Tuh. Itu guys, culun begitu. Nih, Electronic King, coy. Oi.
Aduh, males nih main-main game-game gini. Hah? Tuh, trying to capture my domain tuh. Dia malah makasih sama kita. Hah? Dia malah makasih sih. Aneh banget sumpah. Dia nyerah apa gimana? Ya ampun, ini orang dia mana seneng dong. Dia cuma depan main game doang, ya ampun. Nani? Aduh, main game lagi ini mini game-nya. Kadang males guys, asli dah. Sega ya, Sega punya Jepang guys. Dulu Sega PlayStation tuh belum ada dulu. Tapi bentar, umur gua masih main Sega enggak ya? Enggak. Umur engkau gua masih main Sega. Gua udah main ini PlayStation. Dari pinjaman PS1 ya, sekarang sampai udah PS5 ya. Aduh. Tapi gua masih pakai PS4 Pro nih guys. Jadi selama ini gua main di PS4 Pro gitu ya. Yang si Ghost of Tsushima itu yang PS4 biasa gitu. Jadi belum 4K ya. Yang 4K baru Spider-Man mainnya. Gua mainin di full 4K gitu. Jadi kalau kalian maksudnya layar mendukung ya bisa nonton di 4K gitu ya. Apa nih? Outrun Battle. Ya ampun. Sebentar guys. Aduh. Main apa ini? Outrun Battle. Wih. Oh, nggak bisa nge-record dong. Oh, tapi ini masih bisa. Accelerate bullet. Ganti gigi. R1, remnya 2, R2 jalan. Ayo. Get ready. Mainnya gimana sih, sumpah lah. Oke. Ya ampun, zaman dulu banget ya. Grafiknya kemana nih? Ya ampun. Woi. Woi. Gila game zaman dulu ya guys ya. Kalian pernah dapat game yang kayak gini enggak guys? Tuh grafiknya masih gitu guys, zaman dulu. Emang zaman sekarang grafik bagus benar ya. Zaman dulu gini guys ya. Apa itu grafik zaman dulu? Ya, namanya perkembangan zaman ya guys ya. Beginilah. Yang sini kan grafik yang bagus gitu ya. Pusat ini main pusing sampai gimana coba. Woi mainnya masih gimana nih. Pusat mungkin ada aja main game gini. Kenapa sih mesti main game gini? Yalah, ini finishnya mana lagi? Finish coba. Lo ya. Time zone gitu ada gini nih guys ya. Teman-teman itu nggak finish. Ya. Game over. Terus. Oke. Okay. Sebaiknya gimana? Udah kelar gitu dong. Main gitu dong guys. Nggak ngerti gue sumpah. Oke. Okay. Ya turun 10% dong. Oh my god, udah 60%. Kalah. Aduh nggak bisa nge-game gue sumpah lah. Pakai PS coba. Ya elah. Siarannya turun 10% sekali kalah guys. Jangan pernah kalah ya guys. Aduh jangan bego kayak gue lah. Gue gak ngerti mainnya tadi kayak gimana. Ah ampun lah. Kenapa gak berantem aja sih. Ini yang berantem sumpah.
Bisa banget ya, langsung ke misi utama. Kita akan ketemu yang itu, yang money maker ya. Dikit-dikit buang duit, buang duit. Tapi 60% tetap juga ya. Nah, dia di sini. Rumah stadium. Mana doi? Hah? Ini bukan tempatnya si ini. Iya kan? Ini mah tempatnya si... Loh. Tuh. Oh. Oke. Waduh, dibawa kemana tuh guys? Beyond the door. Oh, ini termasuk sub story ya. Oke, kita coba. Kemana tuh guys? Oke. Oh. Maaf, tapi gak aku buka buat lu katanya. Waduh, ada apa nih? Tempatnya apa tuh? Katanya surga gitu ya, buat laki-laki itu. Tempat dimana mimpi jadi kenyataan. Siap. Ada apa nih, guys? Oh, win my approval. Oke, okay, kayak gimana? Dia mesti persetujuan dia baru boleh dikasih masuk ya. Oke. Okay. Oh, set. Kalau lu nggak punya roti, katanya lu nggak bisa dapetin ininya, makanan penutupnya. Katanya asik, siap. Oh, duit lagi. Duit lagi. Bakar duit ya. Nah, gue begitu aja. Oke, langsung masuk loh. Lempar uang guys. Gila, langsung guys masuk. Gila, dia belum pernah lihat kan nih. Ada orang lempar uang gitu. Ya ampun, tempat begini entah. Aduh. Kecil tolong ya, deh. Oh, bisa ngebet juga. Pilih yang mana dong? Kocak yang bakal menang gitu, guys. Hah? Itu dibalikin. Oh. Gitu, buset. Baik juga tuh orang, nggak mau dia tadi ambil duit kita yang kita udah lempar terus dibalikin lagi 10.000. Tadi jadi kita buang 10.000 yang tuh gitu. Oke, kita bisa bet ya, kita bisa bet nih menang yang mana nih. Buset, nggak bener nih, ini segmen nggak bener ternyata. Beyond the door ya, kita bisa ngebet nih. Bet gak guys? Hah? Coba kita bet ya. Judi. Udah. Oh, bisa. Ini kemana? Oh. Ntar ya, gue mau ambil ini dulu. Ke sini dulu gitu, ntar baru kita akan ke atas ya. Ya, gue mau pencet kotak, aduh. Aduh.
Udah gitu dong jurusnya. Gue kira mah dia hancurin pake ginian gitu, pake kon. Aduh. Satu-satu aja deh. Aduh. Aduh. Oke, satu kelar. Oke, kelar dua. Kok mau nge-break grab aja susah sih. Nah. 9 kiri ya. Segitiga andalan. Apa? Udah sendiri takut. Cuci ya mah. Ambil profit dulu guys. Tapi aduh, profit gua kepotong, sedih banget. Sedih loh gua. Kalau profit kepotong, ya sudah ya. Mau dikatakan apa lagi? Apa tuh? Males ah. Dadah. Oke. Nah, ya ready. Boromo. Ini loh, aduh. Jōtō da. Shikin tōnyū da. Uang. Shikin tōnyū da. Usak, woi. Ampun dah. Naiknya cuma satu lagi. Coba tuh gue. Oke, 100 juta mau beli apa nih kita kakak? 100 juta. Coba tunggu dulu. 22 menit ya. Oke. Ini udah semua. Ntar coba kita lihat dulu. Apa yang bisa di ini Doremi Fazun. Invest lu. Harus invest guys ya biar dapetnya banyak gitu. Oke, gue bilang harus invest. Jadi semakin cepat ininya naik tuh makin enak nih. Ini udah B please. Dapat ya? Oh, kasih dapat B. B ini. Salah. Mesti yang bulat. Kalau bisa bulat yang bulat 2 biji tuh. Itu berarti paling bagus guys gitu ya. Nih, Pak. Anjir. Lagi S. Oke. Invest semuanya aja. Gak apa-apa kok. Ntar kan kalian bisa putar duit lagi gitu guys ya. Tuh share-nya semakin kalian invest, share kalian tuh makin naik tuh di kiri paling atas ya, kiri atas tuh. Kalau kalian lihat. Kalau dia naik, misalnya naik ini pasti naik. Nah, ada apa lagi? Invest. Ada lagi yang belum. Oke. Lanjut. Ini bisa diinvest. Oke. Masih 17% sih. Kecil sekali. Oke. Diinvest. Ini. Aduh, masih dikit banget. Jaring-jaring kasih gue. Turun lagi share ya. Coba bentar. Sesuatu pada semua kan. Oke. Apa gue berhenti sini aja guys? Enggak deh. Sampai tidur aja ya guys ya. Baru 24 menit juga guys. Gue mesti agak panjangin karena kalau enggak ntar ya Yakuza gue buka lama gitu. Terus ke atas, nyari jalan yang lebih cepat apa? Lurus aja terus. Karena sepertinya mesti jalan kaki santuy. Ini sebenarnya agak lari sih, bukan jalan kaki, agak lari guys ya. Kita mesti nge-save, mungkin di atas bisa save, nggak tahu deh, 24 menit. Kita nggak apa-apa, santuy. Wih, cewek-cewek ngapain, cewek-cewek. Aslinya nih Kamurocho tuh Kabuki Choi guys ya. Di Tokyo-nya gitu. Kamurocho tuh Kabukicho gitu. Sekedar info saja.
Saza gak tuh. Ini kita balik ini ya. Oke. Oke. Kita balik apartemen. Nungguin besok si Tachibana ya. Oke. Ini dia apartemen kita. Cutscene apa enggak nih? Siap semua, yang penting darah guys ya, penting darah kita mah. Ama, oi. Yo agak. Kiri lah, Tachibana watasane tte haru desu. 26 menit. Dojima no oyaji ni tsunagi. Kok jadi Awano yang bosnya sih sekarang? Bukannya si Kuzei. Aduh. Oyaji. Awano desu. Rei no ken desu ga. Yabbari Kiryu wa shimasu. Waduh. Kiryu mau dimatiin guys. Yaza Tachibana urimasen deshita. Dojima gumi ni giri kaita kejime ya. Kichiri tsuke sasemasu. Dewa. Mau dibunuh guys ya. Dikejar sama Dojima family. Gimana nih? Kamaimasen ya ne. Kuze no aniki. Wazawaza ore ni kiku hisyou mo ne daro. Nih, yang kedua kita lawan ya, bos pertama kita ya. Kan o mae no sukiri da. Ore wa heitai toshite hataraku. Infantry enggak tuh. Tempat duduknya aja udah beda. Ah, iya nih kita sih, aniki. Jadi dia yang mimpin ya. Mungkin gara-gara udah kalah sama kita ya, si Kuze. Tsujimichi toshite yatteru. Itu udah tangan kanan Shintaro Kazama. Kashiwagi. Nah, tuh yang tengah Shintaro Kazama, yang kiri Kiryu, yang kanan Nishikiyama ya, guys. Yang curun. Widih. Soreについて Kazama gumi ni mo gorikai itadakimasu yo ne. Kashiwagi ya, tangan kanannya Shintaro Kazama nih. Dou iu imi de shou? Modo wa toi ya Kiryu wa Kazama no kashira ga hirotte kita wake desu. Dojima gumi de sono gaki shimasu sunna ni. Waduh. Kazama gumi ni ya tokuni kono jimusho goto furutte moranage. Waduh. Suji ga torane. Chigaimasu ka? Ie. Oshyaru tori desu. Waduh. Dattara. Ledahan begin enggak tuh? Waduh. Sudah. Kita diburu ya, guys. Aduh, maaf guys. Kiryu探し出してここに連れてこい。やつは簡単にはぶち殺さない。生け捕りにして俺の前に出した。うっせー。Oh, dan Nishikiyama juga. Oh iya, dia kan masih Yakuza ya. Gokil nih. Diapain kita? Mau diapain kita guys? Duh. Gua mau save dulu yang penting. Ah. Oke. Terus kabur dari keluarga Dojima ya, karena kita diserang. Kaburlah. Suruh kabur ya, kita kabur guys. Save di tempat ini aja lah. Tempat mana? Tempat apartemen gua. Apartemen, tempat kerjaan. Oh, udah dijagain bos. Ini kita lihat mana dong? Oh, lihat sini dong. Oke, kayaknya kita mesti potong lewat sana nih. Jirin juga guys. Kok bisa lewatin? Oh,
Oh, ada yang dijagain guys, gitu. Ya ampun, yaudah gue save di sini aja deh. Kalau gitu dah, semuanya dijagain. Bisa dengar? Ya ampun, save di sini dulu dah. Oke, okay. Gue nggak tahu ini kemana. Disuruh kemana? Nah, masih ngawang-ngawang ya. Disuruh kemana? Pergi kemana? Karena banyak ada orang yang berdiri seperti yang kalian lihat ya. Jadi kita mesti asumsi gue kita mesti ngindarin sih. Dan gue tapi belum tahu bakal kemana gitu ya. So, sampai ketemu di Yakuza Zero yang berikutnya. Bye bye.